Halo, selamat siang. Kita Juki, kegiatan yang kita buat pada siang hari ini, kita ingin melakukan sambungan durian. Salam Borneo Forester, menghijaukan bumi tanpa syarat. Jadi kalau kita ingin menghijaukan, tidak harus ada syarat itu ini. Ya, kerjakan saja, tanam, terutama di durian. Nah, ini hari ini kita melakukan penyambungan durian. Sebelum kita lakukan penyambungan durian, kita siapkan alat terlebih dahulu. Jadi alat dan bahan yang harus kita siapkan, yang paling pertama bahannya itu bibit durian yang sudah siap. Ini umur kurang lebih 2 bulan. Kemudian pucuk. Ini pucuk yang pucuk durian unggul. Ini kita coba montong. Montong. Karena pohon hidup kita sudah siap seputaran sini. Habis itu untuk alat-alat kita gunakan gunting potong, kemudian pisau populasi. Habis itu plastik untuk sungkup, ini plastik es. Nah, kemudian plastik itu untuk ikat nih, plastik yang sudah kita beli. Berikutnya plastik ini bisa juga kita gunakan klip. Ini pakai klip paling mudah, gampang, bisa juga kita lakukan. Baik, itu untuk alat-alatnya. Nah, kemudian langkah yang paling pertama, kita menyiapkan pohon, apa namanya, batang bawah. Sebagai batang bawah kita pilih yang sehat. Ya, semuanya sudah sehat, kita siapin. Nah, ini batang yang cocok. Jadi ini dari bawah kita coba potong kurang lebih 10 cm dari leher akar tanaman. 10 cm, jadi segini. Baik, ini langkahnya. Kita potong saja di sini. Nah, dah, ini kita buang. Kemudian kita siapkan pucuk. Ini apa namanya ini? Pucuk ini. Entres. Entres. Ini entres dari montong yang sudah berbuah, yang kita, ya kalau montong ini sudah cenderung pasti unggul lah di sini. Nah, tetapi durian-durian lokal juga banyak yang kualitasnya hampir sama dengan montong atau musangking atau power. Nah, tapi yang terkenal itu adalah durian-durian itu. Nah, kita juga ingin mengangkat beberapa durian lokal yang enak rasanya dan kualitasnya juga tidak jauh beda. Baik, ini daun dibuang. Oke, begini. Kemudian pakai pisau. Pisau ini jangan lupa harus steril. Nah, kita sayat, kita harus sekali sayatan saja. Nah. Nah. Ini kita bagi ini. Nah, kemudian batang bawah tadi langsung kita belah. Oke. Berikutnya langsung kita masukkan. Nah, ini yang paling penting, paling tidak satu sisi ini harus ketemu, sisi yang entres sama tunggul bawah ini harus ketemu paling tidak sebelah, karena kita sangat sulit untuk mencari ukuran entres atas dan sama batang bawah ini sama besar. Ya, kita memang harus mencari batang bawah itu dengan entres itu harus sama besar. Nah, kemudian langsung kita ikat.
mengikat harus sampai ke atas supaya air tidak masuk. Oke, sudah cukup. Atau kalau tidak kita ikat begini, kita bisa langsung gunakan ini klip. Masih dah, tinggal langsung dijepit saja. Dijepit begitu di luarnya. Nah, sudah cukup. Nah, tapi ini karena sudah diikat, kita tidak usah dijepit. Baik, ini sudah selesai proses penakuan penyambungannya. Kemudian kita langsung disungkup saja. Kita langsung sungkup saja. Itu ini di-cut. Ini tinggal kita tunggu sampai umur 2 minggu atau 3 minggu. Kalau umur 2 minggu sampai 3 minggu daun ini tidak lepas, masih berwarna hijau, artinya hidup. Tapi kalau dia berwarna hitam, ini sambungan kita tidak jadi, kita harus ngulang lagi. Nah, seperti itu untuk penyambungan. Kita tunggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu nanti. Ya, ini untuk yang sudah berhasil, ini sudah umur kurang lebih 3 minggu. Kita lihat, kalau kita lihat dari luar, kelihatan pucuknya sudah muncul warna hijau, kemudian sudah ada tunas. Nah, ini umur 2 minggu sampai 3 minggu, tergantung di cuaca atau suhu yang bagus, biasanya lebih cepat. Kita sudah boleh dibuka. Ini sudah boleh dibuka. Buka pelan-pelan. Nah, begini. Ini sudah pasti hidup, tinggal kita rawat, kita pelihara, bisa langsung kita tanam. Baik, sesudah melakukan kegiatan sambungan tadi, sudah selesai kegiatannya. Nah, ini salah satu contoh pohon unggul. Ini ada dua jenis, yang ini montong dan sebelahnya musangking. Dalam satu pohon. Ini umur tanamnya kurang lebih 3,5 tahun. Jadi satu pohon ini bisa dua varietas bagi teman-teman yang tidak ada lahannya sempit tapi ingin punya koleksi pohon durian, boleh. Jadi boleh kita lakukan, kita buat. Dan di sini, di Borneo Forester, tempat kita pesan. Nah, baik, cukup dulu. Sekian, selamat siang. Salam Borneo Forester, mari kita menghijaukan bumi tanpa syarat.